Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Atin Hartini, asli Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Nah, kali ini saya mau makan nasi biryani. Ini di Taiwan guys, Cina, ada nasi biryani. Ini jauh belinya dari Taichung kalau nggak salah yang ngirimnya. Nah, ini asinannya karena saya langganan sama dia. Saya dikasih dua asinannya, saya pesan kata saya biar kasih dua ya Mbak. Kata dia oke. Tapi coba dulu deh. Ini minumannya. Ini peyeknya. Ayo guys, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi biryani. Ini masih panas banget, habis dipanasin. Saya jujur aja ya, bukannya apa ya, saya ini kan dikasihnya itu uang gitu. Jadi kalau misalkan saya bosan masak ya beli sendiri, beli gitu. Masak dapurnya sempit. Kenapa nggak bikin video di dapur? Dapurnya sempit banget. Saya dikasih piring 5, habis pecah. Tinggal 2. Oke guys, kita makan. Nasi biryani ala Taiwan. Saya di Arab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini peyeknya. Peyek kacang. Made in Indonesia semua. Mana ini made in Taiwan? Mama tanya siapa Jepang, ha? Mana kuda? Meo nak buat apa? Saya bilang dulu sama si Ama. Perasaan dulu. Ini yang jualan namanya Kioswar, Kioswar, guys. Kalau mau ya yes, harap di order ya. Sekalian promosi. Halo Kia Suarek. Teng isi ya Ama. Kalau di Taiwan itu beda-beda ya. Ada yang si amanya pengen keliling mulu ke taman. Ada yang si akongnya pengen naik sepeda diikutin. Kalau saya tuh enggak. Jadi si amanya itu diam aja, enggak mau kemana-mana. Diajak ke pasar juga dia enggak mau. Ada yang angkatnya 8 kali sehari. Naik turun. Tapi ini mah enggak. 2 bulan sekali pun enggak. Ini ranjang aja udah 6 tahun. Mau 6 tahun. Ini sengaja ya nggak dipiring. Ini mendingan si amanya kayak saya, nggak mau dibawa kemana-mana, jadi saya bebas. Penting bilang sama dia ke pasar, ke supermarket. Ntar saya hari Sabtu mau ke toko Indo juga udah bilang sama dia. Kata dia iya. Otaknya masih waras guys. Taiwan ala Arabia. Saya itu mesennya udah berapa kali ya? Udah 3 kali. Langganan sih. Kalau saya pengen saya beli, pernah beli 2. Ini beli 1 karena kan si bro-nya enggak ada.
Wow, pedas guys. Ih, mantap banget. Berarti saya melestarikan budaya Arab dong, makan nasi biryani. Tenang guys, nanti saya beli bakso. Makan bakso. Kali kepengen aja. Kalau babu kayak saya itu enak, sebenarnya enak deh. Paling kerjanya paling ringan, asal kuat duduk aja nungguin orok. Jadi dia sendiri gitu pengen ditemenin ngobrol. Kadang ngobrolnya saya kan belum begitu bisa bahasa ya. Jadi iya aja. Makan sambil nyuci baju orok, baju si anak. Bener deh, Cina terasa Arab. Jadi jangan bilang, kenapa Atin-atin cara nggak pernah masak? Emang saya nggak pernah masak, jarang. Jadi kebanyakan beli. Ada yang masak, ada. Mendingan dikasih uangnya guys, tenang aja. Ini Pe yang jualan orang Indonesia dekat sekolahan, orang Kalimantan jualan Pe. Ih kenyang, aduh. Habis deh. Nah guys, cukup sampai di sini dulu video dari Atin Hartini channel, agar channel Atin Hartini cepat berkembang. Share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.